Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So, hari ini ngabuburit ala aku. Jadi aku mau sambil makeup-makeupan. Ini udah jam 16.38. Jadi kemarin kan aku sempet tuh beli makeup baru. So, hari ini kita bakal cobain makeupnya. Aku mau langsung aja cobain makeupnya. Di sini tambahin moisturizer karena kulit aku kayak kering banget. Ini dari Azarin. Ini lagi jadi moisturizer favorit aku. Okay, the skin is ready. Second day concealer buat jadi base aku. Terus kita mau blend. Coba blend pakai sponge. Coba tengok ya. Tuh, aku jujur lebih suka di blend pakai tangan. Ini ya guys, jadi blend pakai tangan, ini blend pakai sponge. Kelihatan ya bedanya, kayak lebih coverage kalau pakai tangan. Ding, ding. Blend. Aku suka sih sama concealernya. Dia bisa nutupin redness aku, bikin kulit jadi lebih flawless. Ini masih dari brand Second Day. Ini ada Dynasty Face Castle. Ini ada contour, blush, sama highlighter. Kita coba dulu dari highlighter, karena aku anaknya highlighter banget. Cam-cam. Ini ya, ini sebenernya ada kacanya guys, tapi kayak kecil gitu. Coba highlighternya dulu ya. Tuh, aku tuh kemarin pas nge-swatch ini aku tahu aku bakal suka karena dia super natural, kayak healthy glow. Ini yang belum pakai. Tada! Yang natural-natural gini jadi nggak terlalu glonsering. Kiyowo. Lanjut kita bakal pakai blush. Ini warnanya kayak orange. Bakal pakai ya. Bagus warnanya. Lanjut kita bakal pakai contour. Selanjutnya aku mau pakai mascara, ini dari Jaquel yang collab sama Little Mermaid. Ini lucu banget guys, bentuknya kayak kerang gitu. Wait, atau ada kelihatan nggak? Jadi dia nih warnanya super kecil.
masih satu layer. Belum terlalu kelihatan ya. Terakhir kita ada dua lip dari samping. Aku ada lip cotton tint umbrella yang shade 23 crush sama yang shade matte ini yang 02 pow. Jadi aku mau pakai lip tint dulu, terus atasnya baru aku kasih shade matte. Terus kita bakal tambahin si cheek mate. Okay guys, thank you for watching this video. I hope you guys like it and enjoy. Kalau suka, jangan lupa di like dulu videonya dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. And I think that's all for this video. I hope I can see you all in my next video.